Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel TJJ Review. Di kesempatan video kali ini, sesuai dengan banyaknya request dari beberapa rekan kemarin yang mengendaki untuk channel TJJ Review membahas mengenai planner ataupun mesin pasah terbaru dari Dolis. Ini barangnya sudah ada, maka dari itu langsung saja ya, kita akan lihat spesifikasinya seperti apa, kemudian nanti kita langsung tes dan kita akan coba seberapa ampuh dari planner terbaru dari merek Dolis ini. Langsung saja rekan-rekan, kita unboxing. Oke rekan-rekan, kita akan buka dulu ini dari kemasan pengirimannya ya. Nah seperti ini, sudah mulai terbuka dan ini wujud dari kemasannya. Mereknya Dolis, modelnya BA126 Electric Planner, bentuknya seperti ini. Kemudian sudah ada garansi 2 tahun. Di bagian atas ada registrasi barang K3L, jadi standar dan resmi ya. Untuk modelnya BA126, spesifikasinya daya 600 Watt, speed 16.500 RPM, lebar planner 82, kedalamannya 2 mm. Untuk beratnya adalah 3 kg. Kita akan langsung buka rekan-rekan, kita akan lihat isi di dalamnya. Nah seperti ini, kita akan keluarkan dulu semuanya. Oke, kelengkapannya seperti ini. Kita cek yang pertama adalah kartu garansi. Untuk kartu garansinya adalah garansi gratis spare part 2 kali, berlaku 6 bulan, diskon spare part 30% berlaku 12 bulan, dan gratis servisnya selama 2 tahun. Sekarang untuk buku manual instruksi cara penggunaan dan settingnya ini dalam bahasa Inggris. Kemudian disertakan juga untuk cadangan carbon brush jika yang ada di unit atau mesinnya sudah habis. Ini adalah kunci untuk membuka mata planernya atau mata pisau. Selanjutnya ini yang berwarna hitam, bahannya dari plastik, adalah untuk setting mata planner. Kemudian yang selanjutnya ini adalah jig untuk digunakan mengasah mata planner yang telah tumpul menggunakan jig ini ya. Selanjutnya ini adalah parallel gate yang digunakan untuk supaya saat kita menyerut bisa lurus terhadap kayu. Untuk bodi-bodinya seperti ini, bahannya plastik yang warnanya hitam, kemudian yang abu-abu ini dari aluminium. Bagian base plate-nya juga dari aluminium, ini halus banget. Kemudian di bagian handle atasnya ini sudah menggunakan soft grip ataupun karet, jadi saat kita pegang tidak licin. Untuk bagian switch-nya warna kuning, ini panjang ya. Untuk switch-nya on off ada penguncinya. Kemudian untuk di bagian depan ada knob untuk pengaturan kedalaman penyerutan, ini ada kodenya P atau parking, terus kemudian ada step 0 atau datar sampai di step 2.0 untuk kedalamannya. Dan base plate di bagian bawahnya ini akan naik turun sesuai dengan setting yang kita kehendaki ya. Kemudian di bagian depan ada knob ini untuk pemasangan parallel gate. Jika kita menggunakan parallel gate seperti ini, tinggal kita masukkan di lubang sebelah kiri, kemudian kita sesuaikan dan kita bisa kencangkan untuk knobnya. Di bagian sisi sebelah kanan ini untuk lubang pembuangan debunya, dan ini untuk bracket bearingnya juga sudah menggunakan besi ya rekan-rekan ya, jadi awet. Untuk bagian dinamonya di sebelah kiri ada carbon brush depan dan belakang, jadi satu set. Oke, di bagian belakangnya ini ada nomor seri, kemudian ada beberapa spesifikasi. Untuk di bagian base plate-nya kita akan cek secara detail ya. Ini sangat rata dan halus banget untuk base plate-nya. Di bagian belakangnya ada untuk parking stand ya rekan-rekan ya. Jadi saat kita gunakan bisa agak tinggi seperti ini sehingga mata blade-nya itu tidak mengenai meja ataupun lantai. Jadi lebih aman. Untuk panjang totalnya adalah 30,5 ya rekan-rekan ya. Kemudian untuk lebarnya adalah 8 cm. Oke, sekarang untuk di bagian depannya ini ada V-groove untuk pemotongan atau penyerutan chamfer. Ini ada yang paling kecil, sedang, dan yang paling dalam.
kita bisa sesuaikan saja. Kemudian kita akan ukur ya untuk tingkat kedataran antara pisau dengan base plate belakang. Ini sudah sejajar ya rekan-rekan ya, tidak kena di bagian penggarisnya, berarti sejajar dan bebas. Kita akan setting di bagian 0 atau datar. Ini base plate depan harus sejajar dengan base plate yang di bagian depannya. Sekarang untuk kelistrikan, ini sudah dilengkapi steker 16 ampere, kemudian kabelnya 2 x 0,75 mm persegi. Nah, seperti itu rekan-rekan untuk body-body, base plate, dan build quality-nya sudah kita bahas. Sekarang kita akan lakukan beberapa pengukuran. Yang pertama adalah pengukuran beratnya, ada di angka 2,8 kg, tergolong sedang. Kemudian untuk tingkat kebisingan, ini lumayan keras ya rekan-rekan ya, ada di angka 90 dB, standar untuk power tool. Kemudian untuk daya aktual tanpa beban, kita akan ukur menggunakan daya dulu 450 watt, kita tes, tidak kuat rekan-rekan, kita akan coba sekali lagi. Tetap tidak kuat, kita akan naikkan ke 900 watt. Oke, di 900 watt tidak ada masalah. Dan daya terbacanya adalah kisaran 430 watt. Sekarang kita coba untuk dengan beban saat penyerutan, ini dayanya berapa, kita akan ukur. Dayanya tidak terlalu jauh berbeda ya rekan-rekan ya, masih di angka 430-an. Paling tinggi ada di angka 445. Sekarang kita akan coba untuk melakukan penyerutan. Ini kayu jati Belanda, ini belum diserut ya rekan-rekan ya, bekas palet, jadi kotor dan tidak rata. Yang saya rasakan ini mudah banget ya rekan-rekan ya, menggunakan mesin planer ini. Beratnya tidak terlalu berat juga, jadi masih nyaman, kita angkat. Dan ini untuk hasilnya bisa datar. Dan menurut saya ini untuk hasilnya juga sudah halus ya rekan-rekan ya. Sebenarnya tidak di sander atau di amplas lagi tidak masalah ini. Kita coba sekali lagi. Masih kayu jati Belanda. Hasilnya memang oke rekan-rekan ya, seperti ini. Sekarang kita akan coba menggunakan kayu yang agak keras ya, ini kayu meranti ya. Apakah masih oke untuk mesin planernya? Ini saya percepat untuk videonya. Oke sih rekan-rekan, menurut saya tidak ada penurunan performa walaupun kayunya juga kayu keras. Nih. Masih enak saja saya menggunakannya. Dan inilah rekan-rekan hasilnya, datar dan halus. Sekarang kita akan coba untuk menggunakan V-groove ataupun alur chamfer ini. Saya atur dulu untuk kedalamannya sekitar 0,5. Ini yang paling dalam. Kemudian kita coba yang paling kecil. Kemudian yang sedang. Ini rekan-rekan hasilnya yang pertama, chamfer pertama, terus ini kedua agak dalam, terus ini yang ketiga, ini paling dalam. Jadi nanti kita bisa sesuaikan untuk pekerjaan kita mana yang kita butuhkan. Kita bisa atur saja nanti posisinya mau di yang pertama yang paling pendek, ataupun yang ada di sebelah kanannya ini agak sedang, kemudian yang paling dalam ada di paling kiri. Untuk hasilnya, hasil sisa serutannya seperti ini rekan-rekan, tidak terlalu besar, masih sedang ya. Baiklah rekan-rekan, barusan sudah kita coba mesin planer ataupun mesin serut tangan dari Dolis BA126. Setelah kita coba tadi, saya sudah membuat beberapa kesimpulan. Untuk dari segi build quality-nya, oke ya rekan-rekan ya, tidak ada masalah. Menurut saya sih ini bagus untuk kualitas dari plastik-plastiknya. Dan ini juga dilengkapi dengan karet ya rekan-rekan ya. Jadi tidak licin saat kita pegang atau kita gunakan.
keunggulannya adalah yang pertama memang dia dilengkapi dengan chamfer ya rekan-rekan ya. Di sini untuk alur chamfernya ini ada 3, jadi kita bisa sesuaikan saja dengan kebutuhan kita, mau yang kecil, menengah, ataupun yang paling dalam untuk alur chamfernya. Dan dilengkapi dengan untuk kaki parkir ini ya rekan-rekan ya. Ini sangat berguna sekali kalau kita itu kerja terus-menerus ganti bahan. Jadi kita tidak perlu mematikan mesinnya, kita taruh saja. Untuk mata planernya nanti tidak akan kena dari untuk dasarnya. Jadi lebih aman. Jadi bisa menggantung seperti ini untuk posisinya. Secara performa dan tenaga tadi sudah kita coba untuk kayu jati Belanda yang agak lunak. Oke, untuk kayu meranti ini yang keras pun juga tidak ada masalah. Dan sangat terasa cepat sekali rekan-rekan ya untuk proses penyerutannya. Mungkin yang harus jadi catatan untuk bagian kelistrikannya, rekan-rekan mungkin yang di rumah hanya listriknya 450 watt tidak bisa menggunakan ini ya rekan-rekan ya. Rekan-rekan minimal harus punya listrik di rumah atau di workshop itu adalah 900 watt. Tapi sebenarnya untuk listriknya sendiri itu tidak terlalu besar ya rekan-rekan ya, yaitu tadi kita sudah coba kisaran untuk penyerutan itu hanya di sekitar 450 watt, tapi memang sangat mepet sekali jika kita gunakan di listrik rumah yang 450 watt. Untuk hentakan awalnya biasanya akan tidak kuat. Dari segi harganya, mesin ini adalah 598.000, di bawah 600.000. Memang sih harganya ini lebih mahal dibanding level-level yang masih murah ya rekan-rekan. Ya kan banyak mesin serut yang murah 300 ribuan, di bawah 300 juga ada. Dan ini harganya di level menengah, masih di bawah Mahtec, masih di bawah Makita dan brand-brand yang mahal. Jadi seperti itu saja rekan-rekan ya. Menurut saya mesinnya masih worth it dengan harga di bawah 600 ribu. Kita dapat mendapatkan tenaga, performa, serta untuk kenyamanan saat kita menggunakan mesin ini. Dan juga sudah dilengkapi dengan garansi, yaitu sampai 2 tahun untuk garansi servisnya. Oke rekan-rekan, kurang lebih seperti itu saja ya untuk review kita kali ini. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan yang sudah nungguin nih review mesin serut dari Dolis, yaitu Dolis BA126. Semoga dapat menjadikan informasi, menjadikan referensi buat rekan-rekan sekalian. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Review. Terima kasih dan tetap semangat.